Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, tebing tanah setinggi 20 meter dengan panjang 10 meter longsor. Longsoran material tersebut sempat menutup jalan penghubung Sumedang-Subang via Rancakalong hingga menyebabkan arus lalu lintas kedua arah lumpuh total. Tebing tanah tersebut longsor akibat tingginya intensitas curah hujan. Tebing tanah di Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, longsor. Tebing tanah yang longsor tersebut memiliki ukuran panjang 10 meter dengan ketinggian 20 meter. Material longsor yang menutupi jalan penghubung Sumedang-Subang via Rancakalong ini menyebabkan arus kendaraan di kedua arah lumpuh. Petugas BPBD dibantu warga langsung berusaha membersihkan material longsor menggunakan alat seadanya. Menurut PJS Kepala Desa Sukamaju, Dadang Wasidi, longsor terjadi sekitar pukul 14 Senin sore saat hujan deras mengguyur wilayah Sumedang. Longsor terjadi diduga akibat tanah tidak mampu menahan debit air hujan yang tinggi. Kan tadi hujan besar, sekitar jam 14 lah, kurang lebih jam 14 hujan besar. Di atas kan ada sawah, mungkin air ke bawah tebing, akhirnya langsung nggak bisa nahan. Langsung memesan air ke bawah tanah, langsung terjadilah longsor seperti ini. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah pengendara terjebak macet akibat material longsor menutupi badan jalan dan terpaksa berputar arah mencari jalan lain. Diki Guntara, Bandung TV.